Foto Firly Bahuri dengan Mentan SI, N, tak bisa jadi bukti pemerasan. Kemudian ada foto, ya, foto itu tidak menerangkan apa-apa, karena foto itu dibuat tahun 2022, sebelum Pak Firly dinyatakan sebagai, sebelum Pak Yasin dinyatakan sebagai tersangka atau dalam penyelidikan dan penyidikan. Dan foto itu tidak menerangkan apa-apa, ya, foto begitu aja. Dalam foto itu nggak ada kelihatan satu orang memeras yang lain, itu nggak ada, ya, foto ya begitu, foto aja. Dan foto itu harus didukung oleh alat bukti yang lain. Sebenarnya ada keterangan saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui apa yang dibicarakan orang itu pada waktu mereka bertemu itu. Tapi karena foto itu tahun 2022 ketika belum ada penyelidikan dan penyidikan terhadap Pak Yasin, jadi pemerasan itu agaknya tidak mungkin terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua juga gratifikasi itu harus dibuktikan pemberian apa yang dijanjikan